Can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama gue Monafri. Dan pada video kali ini gue sudah berada di garasinya Sumber Jaya Trans yang berada di Kota Bumi Tangerang. Nah, dan ya pada video kali ini gue mau melihat aktivitas apa aja yang dilakukan oleh PU Sumber Jaya Trans ini di masa new normal ini teman-temannya. Oke, bagaimana keseruan videonya? Ikutin terus videonya. Oke teman, kali ini gue sudah di dalam garasinya Sumber Jaya Trans dan ini baru di depan aja ya. Ini sudah terparkir 3 unit PO Sumber Jaya Trans. Kalian bisa lihat. Dan di sana juga masih ada lagi teman di dalamnya, nanti kita akan lihat juga bersama-sama. Dan ini kalian lihat ada 3 unit PO Sumber Jaya. Oke, nanti kita akan ke belakang lagi guys, kita ke dalam lagi ya. Kita lihat-lihat aja apa aja aktivitas di garasi Sumber Jaya Trans ini. Yuk, kita langsung jalan lagi guys. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di belakang ya, udah di dalam garasinya Sumber Jaya. Dan di belakang gue ini sudah terparkir unit pariwisata lagi, bus Sumber Jaya Trans yang berjulukan Full Matic. Dan bus ini menggunakan sasis Mercy. Gue juga gak tahu Mercy berapa teman-teman. Oke, ini kita lihat-lihat busnya di bis belakang kita ini. Kita lihat-lihat dulu guys, yuk. Nah teman-teman, ini dia busnya ya, yang tadi gue bilang berjulukan Full Matic. Ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz berapa itu? OH1562 26 gitu maksudnya. Ini teman-teman, kita bisa lihat busnya menggunakan body J-Bus 2 HD Setra ya teman-teman ya, by Adi Putro Karoseri. Yuk langsung aja kita ke belakang lagi guys. Di sini garisnya cukup gede ya, jadi kita di belakang itu masih ada lagi tuh, di belakang sana masih ada lagi, jadi kita lihat aja yuk. Nah kali ini gue sudah berada di belakang apa garisnya Sumber Jaya teman-teman, dan kalian bisa lihat PO-nya masih banyak banget yang terparkir di sini teman-teman ya. Dan ya, bus ini belum bisa berjalan teman-teman, walaupun new normal sudah diberlakukan. Tapi tetap aja ini nggak bisa jalan temennya. Cuman kalau soal manasin mesin ya, dia cuma muter-muter garasi doang temen, bolak-balik doang gitu ya di garasi ini. Kalian bisa lihat guys, ini PO nya masih banyak banget sumpah. Di belakang ini guys terparkir, situ ada Jetbus 2 HDD ya kan. Wah gila sih ini, mantep banget guys kan guys. Wah, oke kita ke depan lagi guys. Oh ya teman-teman, di sini gue mau ceritain sedikit. Dulu sebenarnya gue itu pernah ya naik PO bus Sumber Jaya ini pas lagi acara study tour SD apa SMP kali, gue lupa teman-temannya. Dan ya menurut gue sih, setahu gue nih ya, waktu seingat gue waktu dulu gue pernah coba bis Sumber Jaya Trans ini, kenyamanannya sih enak ya teman-temannya, enak banget. Kursinya juga atau seatnya juga empuk ya, dan lumayan gede, dan seatnya itu dua-dua kalau nggak salah konfigurasinya ya. Dan ya kecepatan sih, untuk kecepatan bus Sumber Jaya ini kalau menurut gue ya teman-teman itu standar-standar aja, nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu pelan ya, ya walaupun ya standar aja pokoknya teman-teman ya. Dan ya itu doang sih. Gue waktu dulu pernah waktu SD lagi aja cara study tour apa SMP kali, gue lupa temen-temen. Itu naik apa bis Sumber Jaya ini, gue juga nggak tahu harganya berapa, harga sewanya. Dan ya kalian bisa lihat
ini sumber daya di belakang gua, kaki gua lagi di belakangnya. Oke, yuk kita ke depan lagi yuk, let's go. Oke, okay, guys, mungkin sekian dulu video dari vlog kita hari ini, dan ya gue juga nggak terlalu mau lama-lama di sini teman-teman, karena di sini nggak pada jalan semua ya, yang tadi gue udah bilang tadi paling kalau jalan itu cuma manasin mesin doang, dan dia itu cuma muter-muter doang di garasi ini teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari vlog kita hari ini, dan ya kapan-kapan gue akan bikin vlog lagi teman-teman. Ya sorry banget kalau vlognya kurang jelas, karena di sini gue cuma mau belajar bikin vlog lagi aja teman-teman, dari yang video kemarin waktu dulu-dulu itu kan ada video vlog itu menurut gue kurang jelas, dan kali ini gue mau belajar lagi buat bikin vlog yang terbaik gitu buat kalian semua. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari vlog kita hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Muhammad Amsori sampai 5.000 subscribers teman-teman ya, dan thank you banget atas 2.000 subscribersnya. Dan kalau soal giveaway nanti aja teman-teman ya, gue masih mikir-mikir dulu. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari vlog kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di next video. Bye. Can't keep my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more.